Zahid Hamidi perlu dedah ahli parlimen UMNO tanda tangan SD sokong Anwar. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi didesak menjelaskan siapa di kalangan ahli parlimen UMNO yang menandatangani akuan bersumpah SD agar Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ketua UMNO bahagian Padang Besar Datuk Zahidi Zainal Abidin mendakwa ini bagi membolehkan UMNO mengambil tindakan disiplin ke atas perbuatan ahli parlimen UMNO berkenaan. Tegasnya, perkara itu adalah bertentangan dengan keputusan Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan persetujuan sebulat suara perwakilan ketika Perhimpunan Agung UMNO PAU lalu yang menetapkan dasar No Anwar, No Dab. Siapa yang tanda tangan sokong Anwar itu, dia tidak selari dengan keputusan MKT. Jadi siapa yang tanda tangan itu, boleh ambil tindakan disiplin ke atasnya. Presiden UMNO juga kena dedahkan siapa yang tanda tangan dokumen itu, dakwanya dalam satu kenyataan pada Rabu.